sebab kalian kalau hasil lembak ganti itu mendapatkan hasil tanaman yang banyak, silakan. Adakah dimarah Rasulullah? Adakah dibenci Rasulullah? Itulah sikap kita. Tapi hari ini ditafsirkan bila tegur presiden, nak datukan presiden. Wahai hari ini yang banyak bersetuju dengan presiden, benda yang tak betul pun bersetuju. Yang ini nak buat Allah ni, sokong buat Allah. Saya beritahu dalam beberapa mesyuarat saya rasmi, saya tanya ahli-ahli PAS, boleh tak Islam membenarkan kita kritik pimpinan daripada rakan kita yang duduk sepayu, dia lemah, dia tidak ada pengalaman, dia tak boleh jadi ketua? Saya tanya ahli-ahli PAS, ulama ulama, boleh tak Islam benarkan pimpinan parti yang bukan Islam pun tak boleh kita dedahkan aib dia di khalayak ramai? Yang ini berlaku lampas dan kita tegur, tak boleh begitu. Ada yang menyatakan parti Islam ini adalah sebuah keluarga, presidennya ayah dia, katanya pula. Jadi kita kena sokong ayah kita. Saya kata kalau presidennya ayah kita, bolehkah ayah dipanggil anaknya Baruah? Boleh tak? Seorang ayah panggil anak dia, "Wah, Baruah, kita rokok je." Apa dah tolongnya ayah dengan anak jawabkan ayah? Apa dah fahlunya ayah? Jadi susah. Bila kita beritahu dekat dia, Semua dia akui benda itu dan mohon maaf. Allah kan? Allah tak hormat. Termasuk yang saya tegur sekali, kes yang mana kita letakkan calon di Kota Damansara di atas tiket PAS melawan PKR dengan UMNO. Akhirnya PKR kalah, PAS kalah, yang menang UMNO selesai. Ada kita tidak begitu. Sedangkan kita telah buat perjanjian, tempat ini Pakatan Rakyat diwakili oleh kalian. Tiba-tiba PAS letak suara saya. Saya beritahu di sini, ini satu benda yang diterima khianat parti kepada rakyat kita. Mana boleh? Dan inilah cara kita beritahu dengan nada yang buat kita bilang mohon maaf dulu kerana kita nakkan parti itu kuat dan teguh pimpinan. I'm saying that because that was what I uttered in dalam mesyuarat. Ini yes, sebut dalam mesyuarat. Jadi itu selepas Jun ini, saya mau melihat empat cover. A new change in PAS leadership. A new wave to attack UMNO. Dalam suasana UMNO yang paling lemah hari ini. Tak adalah suasana yang saya lihat setahu saya UMNO yang mana mereka mengalami suasana yang cukup lemah hari ini kecuali sekarang. Bukan hanya Tun Dr. Mahathir entam UMNO, pimpinan UMNO. Bukan hanya Mujahidin Yassin entam UMNO. Adik dia pun Nazir entam di sini. Betul tak? Tunggu masa Rosmah nak entam dia esok. Dia kena hentam dengan Rosmah. Wah kali. Jadi susah. Kita beritahu itu kan kita sayangkan presiden supaya dia ini mewakili pimpinan bukan hanya jemaah Islam, pimpinan semua. Jadi susah. Sebelah bulan penduduk jaman terbesar. Beza saya dengan Tan Sri. Tan Sri Muhammad Taib, dia keluar dengan cara yang tidak mulia. Aku kena terajang. Itu je beza. Dalam masa 11 bulan itu saudara-saudara, tak pernah orang bukan Islam dan bukan Melayu di Perak itu, tak pernah mereka menunjukkan rapat dan cenderung mereka kepada PAS. Tak pernah. Dan kita cek pada pusat juga begitu. Adakah kita katakan pimpinan ulama kita bila mereka ini pergi berdakwah, adakah mesej tak betul? Macam mana boleh mesej tak betul? Semuanya seorang Islam yang bawa mesej itu para ulama dan ustaz PAS. Mana tak kenalnya? Kenapa tidak diterima oleh orang-orang pihak Islam di Malaysia khusus di Perak? 50 tahun. Menagih simpati. Almarhum pimpinan kita dah pun meninggal kita. Tak pernah melihat bahawa mereka dapat sokongan orang pihak Islam. Tiba-tiba 2008. 2008 di bawah pimpinan Al-Fatih Ustaz Ahmad Awang, kaum-kaum bukan Islam, kaum bukan Melayu di Perak, tiba-tiba menzahirkan rasa sayang, minat, cenderung mereka berlepas. Maka mereka adakan satu sesi dialog dengan saya dan rakan-rakan kita daripada harian. 300 orang profesional bukan Islam, bukan Melayu Perak jumpa dengan saya semasa 11 bulan kita buat pemerintahan. Mereka beritahu kami mungkin termakan dengan daerah-daerah media dalam negeri atau luar negeri yang mengusung PAS, dan kami mungkin termakan dengan daerah itu. Maka bila sebut PAS ada nampak lambang bulan, marah sungguh hati kami. This is what they express themselves, marah.
Karena dakwah luar katakan Islami ekstremis, Islami jahat dan sebagainya, maka mungkin teman-teman bisa profesional baca surat awal setelah baca sisa. Tapi setelah melihat pimpinan kita, sama berkata rakyat, di pas keadilan di Perak, melihat beberapa bulan kita laksanakan pentadbiran mengikut lunas-lunas yang ditetapkan, mereka mula berpindah dan sayang kepada PAS. Israel paling mereka. Sehingga akhir saya tanya mereka, what make you like PAS now? Before that you were anti-PAS. When you hear the name of PAS, you became so marah sangat, so angry with PAS. Tiba-tiba hari ini rasa sayang kepada PAS. Apa jawab mereka? Dia kata, we do not see in you any tincture of racism. Dia tak nampak dalam pentadbiran saya ada unsur-unsur perkauman. Yang ini yang membezakan PAS dengan UMNO. Dia tak nampak sepanjang 9 bulan itu ada unsur-unsur perkauman. Semua pelaksanaan dasar-dasar kita tidak mengikut warna kulit. So long as you are perakian, so long as you are eligible, you have the right. Kita pamerkan begitu. Dan inilah usaha yang saya dapat melalui didikan daripada almarhum Fadino, daripada almarhum Tuan Guni Aziz, dan daripada usaha mawar. Daripada program-program dekat, program-program usaha yang dididik pada saya, itulah kalau dia ajar. That we